Ya, Mas. Ini udah berapa lama ini ternak tinggal Ini sini? ya udah lama sih Mas tinggal di sini. Dulu pernah nyoba di kandang, tapi sulit untuk nerusnya. Dan ternyata ini di sini ada yang mau tinggal di sini. Dan udah netes ini. Ini anakannya. Itu mulai dari kapan itu? Mulai apanya? Mulai seneng sama jenis emprit gitu. Ini ya udah sekitar beberapa tahun ini sih, Mas. Ya cuma coba-coba awalnya. Coba-coba terus nyoba ternak gitu ya di sangkar biasa gitu. Ya dulu pernah nyoba ternak di kandang biasa. Sulit, jarang netasnya, malah belum pernah netes kalau kandang ternak ini. Terkendala terus ya. Ya. Nah, terus kok bisa sampai punya ide buat di alam ini dari mana ini? Ini dulunya itu memang udah ada di sini. Emang udah di situ ya? Saya coba di sangkar dan ternyata sulit. Malah yang di luar rumah, di alam liar gini, bisa netes ini. Bisa berkembang biak dengan baik. Itu dulu awalnya gimana itu? Sengaja dilepasin sepasang atau Enggak, emang udah ada dulunya di sini. itu jenis emprit apa ya mas? Ini empret kaji, Mas. Emprit kaji ya. Iya. Nah, sampai sekarang itu udah berapa kali nih Ini produksinya? udah, wah udah banyak, Mas. Bukan hanya satu satu susu ini. Ada beberapa. Itu ada anaknya mas? Ada. Nih. Udah siap ambil. Itu kira-kira umur berapa ini mas? Ini sekitar kurang lebih seminggu, Mas. 1 mingguan ya? Enggak cuma satu kok, Mas, sarangnya. Ada banyak di sini. Banyak. Di sebelah utaranya ini juga ada di atas. Itu ada lagi ya? Ada dua lagi nih. Tapi Ada belum lebih ada banyak lagi. isinya, belum ada isinya ini. Ini dua di atas ada sekitar tiga itu. Nah ini pendek banget mas, ini kira-kira berapa meter ini dari Dari bawah ya sekitar 1,5 meter ini, Mas. pendek banget ya Nggak takut orang kok ini burungnya. ini produk semua ya ini ya Ya produk semua ini. jenisnya sama semua Sama, empret kaji. ini di satu pohon atau di pohon lain masih banyak lagi Ya cuma di pohon palem ini aja. emang sengaja di sini ya Ya biarkan kembang biak di sini, kalau ada yang netes diambil. Nah, dengan jarak yang kayak gini tuh riskan nggak Enggak riskan. karena dia udah ini ya Udah apa terbiasa sama lalu lalang terus apa orang lewat. agak rimbun jadi Ya enggak tertutup. Kalau buat perawatannya gimana, Mas? Ya kalau perawatan sih nggak pernah dirawat sih, Mas, cuma dibiarkan cari makan sendiri. Kalau sore itu pulang, kalau posisi ngeloloh gini biasanya siang disemprotin itu, gitu ya. Disemprotin udah pulang ya. udah pulang sendiri nih. Ini yang kita panenan ya. Ya ini udah panen, Ini siap siap panen. miring. Nih.
Bapak pakai ring apa ini? Ini pakai ring saya sendiri, Mas. MBK, GK gitu. Ya. Ini ada 3. Atau SDR GNTO GK. Nih, coba lihat, Mas. Ada 3. Ada 3 ya? Iya. Habis diloloh ini, penuh perutnya. Nah, ini kalau panen kayak gini banyak gak sih yang minat kalau untuk kasih itu? Ya paling kalau temen ada yang mau di master isian kenari apa cililin ya tinggal ambil aja, Mas. Ini Nih. Di harga berapa kalau anak-anak kayak gini? Kalau saya ada patokan harga sih, Mas, kalau ini. Ya seikhlasnya aja diberi ya saya terima, kalau nggak diberi ya cuma dikasih ke teman aja siapa yang mau merawat. Ini salah satu ini ya apa? Konservasi alam. Iya. Karena melestarikan, Mas. Kan jarang sekali juga memperkaji itu. Tapi biasanya kalau nggak ada yang ini apa? Dibiarin aja ya, itu ya. Dibiarin nanti juga berkembang di sini juga kan, Mas. Kalau sampai besar itu biarin di sini. Biar di sini, heeh. Kalau ada yang mau ambil ya saya kasih. Kalau enggak ya cuma saya biarin hidup di sini. Tapi pernah ada enggak, Mas, yang apa yang beli itu yang minat sama mereka sini terus di ya, harga tinggi itu pernah enggak? Ya selama ini belum sih, Mas. Belum ada ya. Soalnya jarang, Mas, peminatnya. Cuman yang tahu-tahu aja ya. Ya. Induannya lagi cari makan. Biasanya sore apa siang itu nanti turun lagi ngeloloh. Kalau ini habis diloloh, Mas, ini, Mas. Ini perutnya, perutnya udah isi semua. Tapi tiap hari Mas Bako ini mantau terus ya? Ya mantau, Mas. Takutnya nanti kalau ada hewan liar, ada ularnya apa banyak semutnya kan sayang nanti kalau nggak dicek setiap hari. Ini palem, Mas. Pohon palem ya? Ya. Ya sekitar 1,5 meter, 1 meter. Itu yang di pucuk-pucuk juga banyak itu, Mas. Ada 3 itu yang di atas. Tapi tinggi ya? Tinggi, nggak bisa dikontrol itu. Tapi sama semua jenis. Sama, emprit kaji, Mas. Biasanya kalau udah ngumpul semua itu rame gitu ya bunyinya ya? Mas. Ini ada sekitar 4 pasang di sini, Mas. 4 pasang. Ya, tapi yang di bawah cuma 1 pasang, yang lain di atas. Berarti yang di kandang, yang diseriusin di kandang itu benar-benar nggak ada yang jadi itu ya? Malah nggak ada yang jadi, Mas. Malah justru yang liar gini yang jadi. Berarti kalau ada yang pengen masterin investasi itu bisa ya, kadang di master cililin dan di master kenari standar. Nanti kalau gini udah siap panen, kita ambil anakannya aja, sarangnya biar di sini. Kalau indukannya mau nelur lagi nggak usah cari sarang-sarang gini, langsung di sini aja. Ke sini lagi besok.